kalian saya rasa terjawab ya. Adapun pelakunya adalah Ibda OS, ya, Ibda OS. Nah, kemudian akibat daripada penembakan tersebut, ya, kedua korban pada saat itu, ya, mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit, ya. Awalnya dibawa ke rumah sakit Pelni, kemudian dipindahkan ke rumah sakit Kramat Jati untuk penanganan lebih baik. Nah, kemudian selang satu hari kemudian, ya, satu korban atas nama PP, ya, ini meninggal dunia. Nah, adapun penanganan kasus ini, ya, saat ini masih dalam proses penyelidikan daripada kepolisian, termasuk juga melibatkan dari Propam Polda Metro, ya, karena anggota tersebut adalah anggota Polda Metro. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.